Alhamdulillah Alladhi biniamatihi Tatimus saliha Segala puji bagi Allah Jalla jalaluh yang karena nikmatnya Kebaikan-kebaikan menjadi sempurna Hari ini kita bisa berkumpul Karena Allah yang memudahkan bagi kita Falahul hamdu Walakus syukur Allahumma Salli wa sallim Wazid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ya Allah, semoga salawat dan salam Berkah dan nikmat senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu Untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam Untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau Dan untuk seluruh sahabat Nabi Semoga Allah meridhoin kita bersama mereka. Amma ba'd buat saudaraku Dr. Lutsir Rahman sebentar lagi engkau akan mengatakan qabiltu nikaha wa tazwijaha bil madhkur. Sebuah ungkapan yang mudah dihafal dan diingat. Tapi sebelumnya anak ingin memberikan beberapa wasiat kepada semua yang hadir di tempat ini. Khususnya buat calon mempelai pria dan wanita. Ketahuilah jamaah bahwa saya enggak ada alasan seorang berzina. Tidak ada alasan seorang melakukan perzinaan sedangkan Allah telah berfirman fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thalatha wa ruba. Allah telah mengatakan nikahilah yang baik-baik dari wanita itu dua, tiga, dan empat. Tidak ada alasan. Sekarang kita berada di masa yang penuh dengan fitnah. Indonesia darurat sek bebas. Tadi Bapak Ketua Kawal telah menyampaikan rukun nikah itu mudah sekali. Nggak perlu gedung yang mewah ini. Tidak perlu pakaian yang indah. Cukup kedua mempelai. Cukup ada wali. Cukup ada saksi dua dan ijab kabul selesai. Tapi terkadang kita mempersulit diri kita terhadap apa yang Allah telah mudahkan. Sehingga na'udzubillah min dhali kita melihat perzinaan terus terjadi dan sarana untuk itu semakin mudah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya ma'syaral ma syabab, wahai kaula muda man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj Barang siapa di antara kalian memiliki kemampuan untuk menikah. enggak harus punya rumah menikah. enggak harus punya mobil menikah. enggak harus punya pekerjaan tetap menikah. Tapi yang penting dia harus tetap bekerja untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Kata Nabi, segera menikah. Kenapa? Fa'innahu agaddu lil basar wa ahsan lil faraj. Menikah itu akan lebih membantu menahan pandangan mata kita dan kemaluan kita. Yang gak bisa nikah, kuasa. Kemudian, anak tadi membaca tentang kode etik. Dokter, anak rasa, anak tidak perlu memberikan nasihat yang panjang tentang bagaimana dokter Lutfi menggauli istri, memuliakan istri. Ternyata di dalam kode etik di dokter itu ada segala hal yang indah yang kalau dipraktekkan kepada istri, insya Allah sakinah, mawaddah, dan rahmah. Menjaga rahasia, menghormati, memuliakan, dan cukup Nabi kita Muhammad alaihissalatu wasallam sebagai contoh. Kebanyakan di antara kita menikah tanpa pernah belajar bagaimana menjadi seorang suami. Sang wanita juga tidak pernah belajar bagaimana menjadi seorang istri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama istrinya, sama keluarganya dan aku orang yang paling baik sama keluargaku. Bukan yang paling baik kepada pasiennya. Maka nasihat anak kepada Dr. Lutfi, jadilah yang terbaik untuk istrimu. Contohlah bagaimana Rasulullah SAW menggauli istrinya. Dan hari-hari akan menyingkap bahwa ternyata Mbak Ririn tidak sempurna. Engkau akan melihat banyak kekurangan di diri istrimu. Apa yang harus dilakukan? Kata Allah Azza wa wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang patut. Fa'in Kalau benci sama istrinya, ceraikan dia. Balikan ke orang tuanya. Lah, Kata Allah, fa'asa an takrahu an, wa al Allah fihi khairan kathira. Bisa jadi yang engkau benci di situ ada banyak kebaikan. Maka lihatlah kepada pasangan hidupmu dari sisi kelebihannya dan jangan melihat kepada kekurangannya. Dan yang terakhir buat Dr. Lutfi. Kewajiban terbesar seorang suami itu bukan ngasih makan istrinya. Anak yakin Mbak Ririn gak nikah pun bisa makan. Dia bisa hidup dia punya sandang pangan dan papan. Tapi kewajiban terbesar seorang suami kepada semua yang hadir di tempat ini juga ketahuilah adalah menyelamatkan istrinya dari api neraka. Allah Azza wa Jalla mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ketahuilah bahwa semua akan lewat neraka. Allah mengatakan wa in minkum illa wariduha. Tiada satu pun dari kalian melainkan akan melewati neraka itu. Semuanya akan melewati neraka. Bagaimana jemaah tatkala kita hendak menyeberang jalan yang ramai. Kita bersama istri dan anak kita. Kita akan pegang tangan mereka. Kita akan pegang tangan anak kita. Kita akan mengatakan kepada mereka semua ikut aba-aba abi. Kalau ingin selamat. Dan jangan sampai Seorang suami tertahan untuk masuk neraka gara-gara dia tidak baik sama istrinya. Kata Amr bin Qais al-Mullai mengatakan, Innal mar'ata la tukhasimu zawjaha yawm al-qiyamah. Kelak akan ada seorang wanita yang menggugat suaminya pada hari kiamat. Dia akan mengatakan kepada Allah, Ya Rabbi, hadha zawji, ini suamiku. Makana yu'allimuni, wala yu'addibun. Dia tidak pernah ngajarin aku. Tidak pernah mengenalkan aku kepada Allah Azza wa Jal. Tidak pernah mengajarkan kepadaku perintah-perintah Allah. Kerjanya cuma jadi mesin pencari uang. Dia cuma cari uang untuk beli roti diberikan kepada aku. Dan ingat para suami, jangan berharap masuk surga sebelum engkau mempertanggungjawabkan istrimu engkau harus ajarkan kepada istrimu tentang Allah. Ajarkan kepadanya tentang rukun Islam, ajarkan kepadanya tentang rukun iman, ajarkan kepadanya bahwa ada satu kitab pedoman hidup yang Allah turunkan Al-Qur'anul Karim. Ajarkan kepada istrinya. Sehingga kelak akan ada kebahagiaan buat engkau di dunia dan di akhirat. Adapun buat Mbak Ririn, nasihatku buat dirimu, jadilah engkau orang yang terbaik buat suamimu rasulullah saw mengatakan kepada seorang wanita unduri anti minhu." lihat bagaimana sikapmu kepada suami kenapa nih para istri yang ingin masuk surga lihat bagaimana dia menghormatin suaminya innama au naruki surga dan rakamu itu ya suamimu Sebagian wanita, Masya Allah, dia solat lima waktu. Dia puasa Ramadan, Senin, Kemis. Tapi dia tidak bersyukur kepada suaminya. Jangan berharap masuk surga. Kata Rasulullah SAW, Uri tunar. Ditampakkan kepada aku neraka. Fa'idha aktharu ahlihan nisa. Kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Kenapa? Mereka enggak solat? Mereka enggak puasa. Mereka enggak baca Quran. Ternyata bukan. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka kufur sama suaminya. Mereka tidak berterima kasih kepada suaminya. Wanita itu pandai melihat kepada kekurangan, lupa dengan kelebihan suaminya. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ahsanta ila kalau engkau berbuat baik kepada istrimu setahun penuh." Kemudian dia melihat kesalahan di dirimu, perempuan akan mengatakan, minka Khairan Kot, engkau enggak pernah nyenengkan hatiku, engkau enggak pernah membahagiakanku. Hilang semua kebaikan suami, maka nasihat aneh kepada Mbak Ririn: 'Lihatlah kepada kelebihan, jangan melihat kepada kekurangan.' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, 'Man khairun nisa, siapa wanita yang terbaik, yang paling cantik?'" Kata Nabi SAW, Allati Yang kalau engkau memandang kepadanya menyenangkan hati. Kita lihat ternyata banyak wanita kalau di rumah tidak menyenangkan hati suami. Kalau keluar rumah cantik. Dia. Bahkan suami kalau melihat istrinya cantik dia tanya satu pertanyaan. Mau kemana? Karena dia di rumah tidak pernah cantik. Maka jadilah engkau orang yang tercantik untuk suamimu. Wa amartaha atau kau disuruh taat. Kalau suami sedang tidak di rumah, jagalah kehormatan dirimu dan jagalah hartamu. Aku lu kau lihada, wa astaghfirullahi walakum walisairil mu'minin wal mu'minat fastaaghfiruhu.